Selamat malam serta merik tabik bahasa dengan kita semua. Aku Viviana Lena Igai dekat bergulai dengan kita berbulutin ukas bagi ban. Batang berita, rakyat Sarawak bisik hak nerima agih belanja besai agi ngambil perintah negeri boleh berjalai ke pemansang perengkau guna pemuan bernegeri itu. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke Sarawak agi tubah berguna ke bermacam perengkau guna pemuan ngambil peranak dito boleh ngasai ketika sehidup tik lantang gau menyana agi. Nyalai yang harap ke perintah baru ti ditumbuh dekat berunding ke pemintak Sarawak, ti randa ke pemansang sebaka ngau semenanjung. Ia nerang ke perkaranya lebuh dirandau pemberita buat pengerami makai lemai appreciation ngau nyuak ke anugerah servis nyulut APC upis menteri pengeraja asal ngau pemansang mengeri muden dito kena relima. Balansak sama Dato' Amar Awang Tengah menggamadah kediri temegah ngau berterima kasih laban lima menteri penuh di Ciri Yeri Sarawak berperintah baru bertuai ke Menteri Besar Malaysia ke-10 Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sama datai sapit Menteri Perambu Mengeri Pengatur Tanah ngau Rampak Menua Dato' Len Talif Saleh ngau Sekretari Mendam Upis Menteri Pengeraja Asal ngau Pemansang Mengeri Dato' SR Zaidi Mahdi. Berita nangkannya pengawak nyiri Dato' Sri Fadilah Yusof nyadi sapit Menteri Besai Malaysia udah nurai sejarah ngagai Sarawak kaban keterubah perintah besai nyiri kaban Parlimen Ari Negeri Tok mangku-pangku pengawak lumur dua bak Kabinet Menua Tok. Menteri Dagang Tumai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke Sarawak udah nampak sejarah baru laban menggi penuduk sapit Menteri Besai Malaysia keterubah bak Negeri Tok. Saya sebagai daripada Sarawak, kita merasa cukup terharu, cukup bangga sekali dengan pelantikan lima orang kabinet member daripada Sarawak. Bertambah tu, kalau dalam kabinet sebelum ini kita ada 4 saja Sarawakian. This is 5 and this is something very good. Terima kasihlah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ia mansud kejakutnya lebuh dirandau pemerita rambau program Sarawak Road Trip Launching Ceremony and Official Road Trip Kuching Gedong Bak Square Tower Waterfront Kuching kena rinam. Ia mengamri terima kasih ngagai Menteri Besar Malaysia ke-10 Dato' Sri Anwar Ibrahim laban udah milih ngau meri pengandal ngagai pengari GPS megai pangku pengawatnya. Ngenang programnya kuya tuju dikena matak mayuh agi temuai menua luar datai ke Sarawak serta uliah bayam pemanah rampak menua TBC Bak Negeri Tok. Pengunjung-pengunjung ataupun pelancong boleh membawa kenderaan sendiri pergi ke tempat-tempat destinasi pelancongan yang mana telah dikenal pasti dan ada guidebook-guidebook yang tertentu untuk memudahkan pelancong-pelancong itu atau sama ada dalam negeri ataupun daripada luar negeri berkunjung ke tempat-tempat yang menarik di persekitaran ring lingkaran bandaraya. Berbangaunya yang harap ke program makanya uliah diterima laban meri peluang ngagai bala pengusung nitiah ke pengelantang di Rimpu. Ngelansar berita bukai Dato' Sri Abdul Karim madah ke Kuching Umrah Gateway KUG yang dia ke penerbai terus dari Kuching ke Jeddah ngau Madinah Arab Saudi ngagai sidak ting reja umrah. Kuya KUG-nya inisiatif Sarawak Tourism Board STB melabak kelebih hari 200,000 temuai datai kandang 6 tahun dengan KUG berkas suku keterubah 2023. Kuching Umrah Gateway visitors can enjoy direct flights to Jeddah or Madinah while feeder flights will be from Pontianak, Balikpapan, Banjarmasin, Samarinda, Ujung Pandang, Makassar, Jakarta, Indonesia and from Mindanao, Philippines to support the mainline operation of the Umrah flights carriers. Ya mansud kejakunya lebuh nyimpul jurai upis menteri rambau awam kunci negeri Dun Sarawak ke-19 kena hari 3. Dato' Sri Abdul Karim madah baru nengah programnya raban ngereja umrah ulih terbaik hari menua sidampu ngau ngelaku ke Kuching endur ngetu. Ia madah dengan inisiatif tu Kuching dekat nyadi mengeri penyambung raban ngereja umrah lalunya dekat nyungka ekonomi. Ngenang berita bukai pengawak ngatur festival pemakai Majma Mall meri peluang ngagai pedagang ngelaku ke produk ngagai mensia mayuah. Festival pemakai berengkah hari 1 nyentuak 11 Disember nyadi penyadi ke Chairman Gerempuang Bini Menteri Sarawak Sabati ti megak bini Premier Sarawak Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tuan-Tuan Ku Bujang berkucing kena rinam.
Yang megah udah ngemata ke pengawat nyain sempekat pemerhati hati MOU antara Kaunsil Pemansang Ekonomi Sarawak SEDC dengan Majlis Islam Sarawak MIS ngawal pengawat kerjasama bakal berkongsi ke data ngau penerang latih sertifikat halal, transfer of knowledge pasal perkara halal, berkongsi ke penemu ngau penaut serta kerjasama bukai ti dipersetuju begulai. Udang agak kelaik berjadi ke pengawak Puan Sri Dato' Amar Jumaani Limpang medak cara melalui pemakai dari Chef Eksekutif Maggi Abdul Muluk Ramli tau ke terbilang lagi di kangau Chef Muluk. Yang agak ngelimpang ke awak diri ngabas 40 tabak reruai bala pedagang festivalnya. Dulu harinya lebuh berjakuk, Chairman Majlis Islam Sarawak MIS Datu Misnu Taha madah ke festival pemakai Majma Mallnya dekatnya di Pengrami nintiang tahun dudi hari. Tim merik peluang besar lagi ngagai bala pedagang ber Sarawak ngerembai ke dagang sidak. Program festival makanan kita hari ini merupakan salah satu program ke arah kami nak mendekatkan masyarakat, terutamanya sekali yang menjual bahan makanan dan produk makanan, untuk sama-sama nantinya puan kali boleh apply untuk halal certification. Kita tahu ada sedap belum ada halal, tapi insya Allah dan akan apply halal. Apabila kena itu, kita mendekati sedap. Dan saya ada puan kali kalau ada sedapnya ada masalah untuk apply halal, kita bincang. Ini dapat apply halal. Dan untuk program Majma Food Festival itu, insya Allah akan jadi acara tahunan di Majma itu, tiap-tiap tahun kita malah pulang dari Tuk Sri pula bila dia nak pulang. Nguyang agak berita hari miri, main golf dia tu ukai seminat main ungkup Raban Ilin ajak tang serap komuniti. Premier Sarawak Dato' Apa Tinggi Tan Sri Dato' Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg madah ke mayu pemain biak menua tu. Udah berpekit-berpekit golf antarabangsa lalu tebal lagi sidaknya mega udahnya di pemain golf profesional ti buliah mayu hasil. Kuya golf badu agi dikumbai main ajak tang udahnya di siti pengawal lomba profesional ngau meri untung. Ia madah ke buah pihak laban buat media ramah udah dibantai ke penatai pemisik diulih bala pemain golf profesional selampur dunia hasil pemujur sidak diberi belanja ngenuku ke produk ngau kebukai. Ia bantai ke perkaranya dengan teks liakuk dibaca Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Satu Dato' Sebastian Ting Chiu Yu lebih berjadi ke pengawak nutup ngau nyuak ke peraya sepekit golf nembiak antarabangsa Sarawak ke-22 Trophy Premier Sarawak 2022 ber Eastwood Valley Golf and Country Club Miri kena rimpat. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Zohari Madah Baru sedar kepemesai guna program pemansang golf juniornya, Perintah Sarawak keran merik sukuang ngau bantu penuh ber pemansang pemain golf nembiak kelebih lagi dengan pengawak ngatur trofi Premier Sarawak ber pekit golf nembiak antarabangsa Sarawak nintiang tahun ti diatur serakup golf Sarawak. Berpakitnya Joaquin Ethan Hernandez dari Filipina menggik gelar champion bak kategori lelaki seraya Chula Tida Sima dari Thailand champion kategori Indo. Seraya berita hari betuang kita ngenang pengawal upis bertanam bertupi bagi menua betuang ti ngatur sebengkah pengawal nyerah ke tabak projek nyeletik jalai bak genturung kebun Luban Ulu, Bukit Saban kena rimpat. Projek berungkus RM291,985 nya sudah diserah ngagai agensi berjalan ke projek upis entali air ngau parit bagi menua betuang ngagai manajer Karya Enterprise Daim Udai serta dikemata ke pegawai upis tanam tupi bagi menua betuang Remy Martin. Lebuh tembuk ialah projeknya dekat merik pemayak ngagai bala pekebun min bersitaknya. Berita kepenudi ungkup malam tu, konsert berpadu nyawa tau ke dikumbai The Choral Concert and Evening of Songs. Diatur baru ti ngempuruk ke bala ti rindu ngau angkun ke muzik serta raban choir di Sarawak. Program diatur International Music House IMH Kuching dengan Festival Music Ngau Seni Antarabangsa Sarawak, SIFMA, nyak diatur ber Auditorium All Court House Kuching kena malam hari 3. Konsertnya diatur dikena mulai kebaru pengingat ngagai lagu rakyat ti disada karaban choir bakal berpadu nyawa Dolce Shorty Claire, UITM Chamber Choir, Raban Choir Sekolah Peribit St. Joseph, Choir Sekolah Antarabangsa Lodge ngau sekedap penyanyi solo kebukai. Berbangunnya Mensia Mayuh diperansang datai ngericah kagi SIFMA kena 3 ngau 4 Disember 2022 bak Kunsil Negeri Dun Kuching. Tiket masuk atau dibata dari laman web sifma.com.my, Facebook SIFMA, ngau @SIFMA official di Instagram ngau bayar RM60 siku, ungkup penduduk standard serta RM100 siku buat penduduk premium.
Nak kata dulu buletin UKAS Siban Golengo aku Viviana Lena. Berita kesil lagi tahu di pedak dengan semua laman media UKAS yang kau berportal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. UKAS #berkongsi penerang. Kamat.